Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan channel kami Inyong Suspenders. Ini kita lagi buat mesin cacah ya. Ini yang multifungsi, pakai kayu guys. Halo bro. Wih. Gimana? Iya. Ini dengan Bang Madun. Madun. Ini juga bersama Amar ini ya, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Mar, woi, menyapa bro. Ini Bang Uun ya Un. Oh ya. Ya ini kita lagi buat ini ya, mesin cacah yang new spot ya. Dan ini kita lagi buat produk terbaru ya guys ya. Kita punya produk terbaru. Kita baru eksperimen hari ini ya. Kita akan coba dan mudah-mudahan ini berhasil, ini eksperimen kami guys. Ini memang awalnya ini secondan, ini punya orang juga, ini minta dirombak. Ini sekali saya buat eksperimen yang terbaru, model terbaru yang sistemnya nanti kita mau pakai roll ya. Ini kita lagi buat pisaunya gitu guys. Oke. Sistem multifungsi. Jadi kita lapisi aluminium. Nah, jadi ini ada kita lapisi aluminium biar satu hal lebih awet, kedua juga cara perawatannya lebih mudah, guys. Kayak gitu guys, seperti itu. Mungkin siapa tahu pingin tahu review masalah ukuran ya. Untuk masalah ukuran mesin cacah yang model super apa ini ya, yang model keong tapi yang multifungsi, ini ukurannya 45 cm guys. Jadi tinggi 45 cm, lebar 45. Semua 45, terus ukurannya ini guys ya, kita pakai kayu jati ini guys. Ini prosesnya seperti ini. Jadi ini bisa buat ngacak, juga bisa buat penepungan. Kita untuk saringannya kita udah persiapkan. Jadi ini saringannya seperti ini guys. Ini ya, saringannya seperti ini. Jadi ada saringannya biar hasilnya untuk penepungan lebih sempurna kayak gitu. Kita juga lagi ada pesanan papa nama ya. Ada pesanan papa nama. Diterima apa aja kita terima, guys. Gitu, guys. Ya, mungkin seperti itu, guys ya. Nanti kita sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih yang selalu setia dengan channel kami. Jangan lupa bantu like, subscribe. Yang belum subscribe, subscribe ya. Bantu share juga guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.